Benda pusaka memang dipercaya bisa memberikan semacam khasiat tertentu, entah bikin enteng rezeki dan jodoh, terhindar dari kejahatan gaib, sampai meningkatkan karisma. Namun benda-benda macam ini tidak bisa didapatkan dengan mudah, butuh proses yang sangat panjang, serta kemungkinan gagal yang tinggi. Keberadaan benda pusaka yang memberikan tuah memang susah untuk dipercaya, tapi banyaknya orang yang mencari dan meyakininya membuat benda-benda tersebut seolah memang memberikan manfaat yang nyata. Berikut ini adalah 10 benda pusaka sakti paling dicari oleh orang-orang Indonesia. Batu kol buntet atau biasa yang juga dikenal sebagai keong buntet adalah batu yang berasal dari fosil keong yang telah membatu setelah bertahun-tahun lamanya. Penamaan dari batu ini berasal dari bahasa Jawa yang berarti keong yang tidak memiliki celah. Oleh karena itu, batu fosil ini tidak memiliki celah, walaupun kerangka tubuh hewan ini memiliki rongga-rongga. Konon, jika batu kol buntet yang asli dan memiliki tuah, jika dimasukkan ke dalam air yang berisi perasan lemon, akan keluar gelembung-gelembung kecil yang berasal dari batu tersebut. Dan jika diletakkan di atas perasan air jeruk nipis atau cuka murni, pada kaca atau bidang datar yang lain, benda ini akan berjalan dengan sendirinya. Terdapat beberapa manfaat batu kol buntet yang dikenal oleh mereka yang berpengalaman dengan pengobatan supranatural. Dalam bahasa Indonesia, prengpetuk berarti adalah batang bambu yang bertemu. Biasanya bambu itu memiliki cabang atau tunas di masing-masing ruasnya. Prengpetuk ini adalah cabang ruas yang saling berhadapan, sehingga dikatakan petuk dalam bahasa Jawa yang artinya adalah bertemu. Pusaka satu ini sangat susah dicari karena tidak diciptakan oleh manusia melainkan alam. Hanya orang-orang yang sedang beruntung saja yang bisa menemukan benda ini. Benda ini sendiri konon memiliki satu khasiat yang luar biasa. Barang siapa bisa menemukannya, maka ia akan mendapatkan kelancaran dalam berdagang. Pusaka ini biasanya ada juga yang menjualnya, namun harganya pasti cukup mahal. Jika ada yang menjual dengan harga murah, bisa dipastikan pring petuk tersebut palsu. Sama seperti namanya, pusaka ini berbentuk wayang semar berukuran mini yang biasanya terbuat dari besi atau perunggu. Untuk mendapatkannya sendiri sangat susah. Seseorang harus bersedia melakukan banyak sekali ritual-ritual. Keris semar mesem ini diyakini memiliki banyak manfaat. Ada sebagian orang yang menggunakan keris ini sebagai jalan untuk mempermudah rezeki melalui penglaris dagangan. Ada juga yang menggunakannya sebagai jalan mendapatkan jodoh. Serta ada juga yang menggunakannya sebagai peningkat aura dan kewibawaan. Bahkan ada pula yang menggunakannya sebagai pengasihan. Jadi bayangkan kalau batu ini bentuknya berlubang di tengahnya. Bentuknya seperti batu akik yang berlubang di tengah secara alami, bukan buatan manusia. Untuk mengecek dan mengetahui keaslian batu combong sendiri sebetulnya cukup mudah, terutama bagi Anda yang sudah terbiasa dengan kegiatan spiritual seperti bertapa dan lain sebagainya. Beberapa ahli supranatural memiliki pendapat, di balik keindahan lubang combong ini ada kemampuan yang terpancar darinya, yang bersumber dari kemampuan alami batu combong. Kegunaannya batu ini bisa dipakai sebagai kewibawaan, pengasihan, dan lain sebagainya. Wesi Towo berasal dari bahasa Jawa, yang artinya adalah besi tawar. Keistimewaannya, benda ini bisa menawar racun. Bukan hanya racun saja, tapi minuman lainnya seperti kopi, teh manis juga akan terasa hambar tanpa rasa jika orang yang meminumnya memegang wesi Towo ini. Kegunaannya selain menawar racun, wesi Towo ini juga menghindarkan pemiliknya dari niat jahat seseorang atau musuh. Benda ini merupakan keris luk atau berliuk-liuk. Keris ini memiliki luk 13 dan masih banyak jenis yang lainnya. Di tengah-tengah keris ini terdapat ukiran naga yang timbul. Ukir naga tersebut terbuat dari bahan emas murni dan meliuk-liuk mengikuti luk keris dari pangkal bawah sampai ujung keris. Keris Nogososro memang memiliki latar belakang politik yang kental, terutama dalam hubungannya dengan suksesi kepemimpinan Kesultanan Demak Bintoro di masa silam. Keris ini pernah digunakan sebagai media sayembara, di mana siapa yang mampu memegang atau menguasai keris tersebut, dialah yang berhak menduduki tahta. Dan ternyata sayembara itu dimenangkan oleh Joko Tingkir atau Hadi Wijoyo, yang merupakan anak angkat Sultan Trenggono sendiri. Sejak saat itu, keris Nogososro menjadi legenda masyarakat. Biasanya keris ini banyak diburu oleh para pejabat yang mempunyai kedudukan tinggi, karena keris ini diyakini bisa menambah kewibawaan, anti santet, dan untuk pagar rumah dari ancaman negatif. Batara Karang sebenarnya sama dengan jenglot, baik bentuk maupun fisiknya. Diyakini berasal dari manusia yang sudah wafat, yang berumur ribuan tahun. Tetapi di dalam kematiannya pun masih menyimpan misteri daya kekuatan gaib yang sangat tinggi karena menganut ilmu Batara Karang. Ilmu Batara Karang adalah suatu ilmu keabadian, ia akan hidup kekal abadi di dunia, dan tubuh pemilik ilmu ini mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki tidak akan bisa ditembus oleh senjata jenis apapun, baik senjata api maupun senjata tajam. Siapapun yang mampu menguasai ilmu ini jelas bukan sembarang orang. Menurut sejarah Batara Karang yang beredar, kegunaan Batara Karang sangatlah banyak.
Namun yang paling terkenal adalah untuk pesugihan Batara Karang. Cara membedakan Batara Karang asli dan palsu yang paling sederhana adalah dari mahar atau Batara Karang ketika meminangnya. Semakin mahal keinginan harga pembeli, maka semakin menunjukkan keasliannya. Keris Empu Gandring adalah benda pusaka yang sangat terkenal dalam riwayat berdirinya Kerajaan Singosari di Malang. Keris ganas yang sudah terkenal memakan korban para pendiri kerajaan, pembuat bahkan pemakainya sendiri yaitu Ken Arok. Keris yang melegenda ini dibuat oleh empu yang sangat sakti bernama Empu Gandring, yang kemudian dimintakan membuat sebuah keris yang sangat sakti oleh Ken Arok. Saat itu, Empu Gandring sudah memperingatkan bahwa bila keris itu belum sempurna dan masih berhawa jahat, namun untuk membungkam mulut empu, maka keris itu ditikamkan oleh Ken Arok kepada sang empu. Dalam keadaan sekarat, Empu Gandring mengeluarkan sumpah kutukan bahwa keris tersebut akan meminta korban nyawa 7 turunan dari Ken Arok. Sampai sekarang, keris Empu Gandring ini belum ditemukan lagi oleh siapapun. Besi kuning sendiri dalam bahasa Indonesia artinya adalah besi berwarna kuning. Benda pusaka ini bentuknya mirip dengan sebuah kepompong yang berwarna keemasan, dan di dalam kepompong itu ada semacam jarum yang mencuat. Asal mula munculnya jimat besi kuning tidak terlepas dari kisah antara Damar Wulan dan Minak Jinggo, di mana besi kuning asli konon merupakan pecahan gada besi kuning milik Minak Jinggo yang belakangan dihancurkan oleh Damar Wulan. Menurut para pakar supranatural, benda ini tergolong pusaka yang level tuahnya sangat tinggi. Atas dasar itu, ia pun juga susah untuk didapatkan. Banyak yang mengatakan bahwa benda bertuah ini bisa menjadikan orang sekuat Superman. Dipukul tidak mempan, ditendang tidak terasa, bahkan ditembak peluru pun tidak terluka. Di masa kejayaannya, batu akik sangat mahal bahkan bisa sampai puluhan juta. Namun semahal-mahalnya batu akik, ia tak akan pernah mengalahkan sebuah batu yang bernama Merah Delima. Seperti namanya, batu ini berwarna merah kekuningan dengan ukuran yang kecil. Alasan kenapa batu ini sangat mahal bukan karena penampilannya, tapi tentu saja karena khasiatnya. Batu Merah Delima ini sudah sangat lama dipercaya sebagai benda pusaka idaman. Pasalnya, jika seseorang mampu mendapatkannya, maka ia dijamin selamat dari apapun, entah dari bahaya fisik, lebih-lebih pada kekuatan supranatural. Namun, sama seperti pusaka lainnya, benda ini juga sangat susah untuk didapatkan. Beberapa kasus jual-beli batu Merah Delima juga kebanyakan batal, karena batu menghilang atau penyebab tak terduga lainnya.